Apabila disebut kepala air, sebenarnya kepala air ini boleh dilihat dengan mata kasar lebih awal. Yang mana sekiranya di hulu itu hujan dan air naik ke tebing, jadi sampah-sampah akan dibawa oleh arus terlebih awal. Jadi apabila kita nampak, kalau kita di dalam sungai ataupun di tebing sungai, nampak sampah yang dibawa oleh arus tu, sampah, daun-daun kering dan kayu-kayu yang hanyut di bawah ataupun dia datang dengan deras, menunjukkan di hulu tu adalah telah mengalami hujan yang lebat. Berlakunya kepala air apabila ada sekatan oleh kayu balak ataupun ranting-ranting yang menyekat laluan air pada batu-batu, dan air itu berkumpul makin lama makin naik, dia makin besar, dan sekali dia terlepas, itulah yang dinamakan kepala air. Yang ketiga adalah bunyi air boleh juga didengar, sebab kita di dalam air itu, kita boleh mendengar air daripada hulu tu menderu. Menderu yang begitu deras, bunyinya amat kencang, dan kita boleh perhatikan bahawa itulah juga menandakan air, kepala air itu turun ke bawah dan akan melanggar kita kalau kita masih berada di dalam sungai. Ibu bapa harus mengawasi. Nomor satu, ibu bapa harus mengawasi anak-anak di mana mereka berada. Sama ada di tebing sungai ataupun di dalam sungai. Nomor satu. Yang kedua, ibu bapa harus juga memantau. Memantau keadaan sekitar, sekeliling, sama ada kawasan itu lapang ataupun berbahaya dengan pokok ataupun ranting yang kering. Takut dia jatuh apabila berlaku hujan lebat. Dia akan sekah ataupun tumbang, akan mengenai keluarga kita juga dan anak-anak kita. Begitu juga dengan keadaan cuaca. Cuaca harus juga dilihat keadaan sekitar, sama ada di mendung, redup ke, mendung sebab nak hujan ke, harus diberi perhatian lah. Dan keselamatan keluarga harus diutamakan.